Panglima Besar Brigjen Manguni Adri Marentek meminta polisi untuk segera menangkap Bemo. Saya Adri Marentek, Panglima Besar Brigjen Manguni, bersama rekan-rekan datang ke tempat ini terkait masalah viralnya video pernyataan dari Bemo yang telah menyinggung masyarakat adat suku Minahasa. Sebagai organisasi adat Minahasa, Brigjen Manguni sangat keberatan dan tersinggung atas statement yang dilontarkan oleh Bemo. Karena itu, dalam rangka mencegah konflik sosial yang meluas atau tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat yang tersinggung atas pernyataan Bemo, maka kami mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum Bemo. Kami minta dalam waktu 1x24 jam polisi harus menangkap Bemo. Kami tidak mau Sulawesi Utara ini yang terkenal dengan masyarakat yang toleransi suku dan agama terganggu atas ulah dari Bemo. Kami meminta masyarakat, khususnya masyarakat Minahasa, agar tetap tenang. Biarlah polisi yang akan menangkap Bemo. Pada pernyataannya tersebut, Bemo dinilai telah menyinggung masyarakat adat suku Minahasa. Panglima Besar Brigjen Manguni Adri Marentek sangat tidak menginginkan adanya orang yang mencoba mengganggu toleransi suku dan agama yang selama ini sudah terbangun di Sulawesi Utara. Pada kunjungannya di kantor Tribun Manado, Panglima Besar Brigjen Manguni Adri Marentek ditemani pengurus BM Nofri Batas dan Raymond Sigar.